Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Jafar Hakim dari kelas 8I. Di sini saya akan menyampaikan tata cara menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, saya berjanji akan menjaga nama baik orang tua. Yang kedua, saya berjanji akan membahagiakan orang tua. Yang ketiga, saya berjanji akan selalu taat kepada orang tua. Yang keempat, saya berjanji akan selalu jujur kepada orang tua. Yang kelima, saya berjanji akan selalu bersabar menghadapi orang tua. Yang keenam, saya berjanji akan selalu mendoakan orang tua. Yang ketujuh, saya tidak akan berbohong kepada orang tua. Yang kedelapan, saya berjanji akan menjalankan semua perintah yang diperintahkan orang tua. Yang kesembilan, saya berjanji akan mentaati guru. Yang kesepuluh, saya berjanji akan menjalankan apa yang diperintah oleh guru. Sebelas, saya berjanji akan taat kepada, akan bisa menghajikan orang tua. Yang ke-12, saya akan lebih mandiri terhadap orang tua saya. Yang ke-13, saya berjanji tidak akan menyusahkan kedua orang tua. Yang ke-14, saya berjanji akan selalu bisa membahagiakannya. Yang ke-15, saya berjanji akan selalu menolong kedua orang tua. Yang ke-16, saya akan berbuat baik kepada orang tua. Yang ke-17, saya akan berbicara lebih rendah kepada orang, dengan nada yang lebih rendah kepada orang tua. Ke-18, saya akan selalu mengenang jasa orang tua. Ke-19, saya tidak akan mengecewakan orang tua. Yang ke-20, saya akan mengenang jasa guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.